Pengadil Korea Selatan, Kim Dae-yong masuk list dibenci penyokong Harimau Malaya. Isu pengadil menjadi tumpuan dalam kejohanan Piala AFF kali ini. Keputusan kontroversi oleh pengadil dari Jepun, Ryuji Sato yang melayangkan kad merah serta menganugerahkan sepakan penalti kepada Vietnam menjadi bualan di sosial media. Kini pengadil dari Korea Selatan, Kim Dae-yong pula membuat keputusan kontroversi mengatakan terdapat kekasaran ketika perebutan bola di udara sedangkan menerusi ulang tayang mendapati Dominic berjaya menanduk bola dengan baik. Dae-yong juga mengambil masa lebih daripada 5 minit sebelum membatalkan gol tersebut secara rasmi sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penyokong. Nama Dae-yong juga sebelum ini pernah menjadi sasaran penyokong skuad Vietnam ketika perlawanan penentuan pingat gangsa berdepan UAE dalam saingan Sukan Asia 2018 yang lalu. Ini kerana Dae-yong telah memberikan keputusan yang tidak tepat kepada Vietnam yang akhirnya membawa kepada sepakan penalti hingga mengubah keputusan perlawanan penentuan tempat ketiga acara bola sepak Sukan Asia 2018 itu. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.